Hey, what's up, baby? Oke, kali ini gue bakal bermain game Fall Guys versi Android atau versi mobile. Wow. Tapi bohong. Oke ya, tadi gue bohong. Jadi di sini gue bakal bermain game Fall Boy. Boys. Kenapa? Gue gak tahu ya. Kenapa namanya Fall Boys? Boys. Kan anak laki-laki ya. Padahal di sini kan apa ya? Gak laki-laki semua gitu yang mainnya, ada cewek juga yang main gitu. Kenapa gak full female? Hahaha, gak lucu. Oke, jadi sini adalah game Fall Boys. Kalian bisa download di Play Store ya. Di game ini kayak ini banget, kayak Fall Guys. Iya, jadi ini alternatif buat kalian yang gak bisa main Fall Guys. Bagaimana keasikan dari game ini? Langsung aja ya, kita mulai. Oke, di sini gue menggunakan region atau pakai server Amerika. Oke, di sini gue sedang mencari room. Oke, di sini apa ya, baru yang joinnya tuh baru 6. Oke, 6 dari 30. Oke, udah 6. Ini gamenya masih sepi nih, jadi kalian ya yang mau main game ini silakan download aja gitu biar rame gitu ya. Soalnya apa ya, gue main paling banyak cuma 15 orang doang, sementara di game ini bisa mencapai 30 player gitu. Oke, udah 7 tuh, sepi banget. Atau mungkin karena jam-jam segini ya, di jam-jam sibuk kantor orang kerja ya, jadi gak ada yang main. Beda sama gue yang pengangguran yang bisa main game kapanpun. Aduh, kok bangga gitu jadi pengangguran. Oke, sini udah masuk dalam gamenya, dan sini gua bakal melalui rintangan yang ada ya. Jadi apa? Jadi apa nih? Tuh, sumpah ini kayak Fall Guys banget, boy, gameplaynya. Tuh, papa. Wih, mati, jatuh. Oke, ngulang ya. Fokus. Iya. Aduh, ada hot dog. Oh, susah sih anjir loncatnya. Nope. Ya ampun. Gue ketinggalan jauh dong sama yang lain. Hoppa. Oke, loncat. Oke, ini checkpoint ya. Yo, what's up guys? Anjay, hampir saja. Aduh, belibet kan. Loncatnya jauh dong. Nice. Oke, checkpoint lagi. Gak nyampe dong. Ih, ini gimana, boy? Oh, ini maju. Oke, siap. Jangan loncat, boy. Ya ampun. Oke. Ih. Pada kemana ya? Yang lain pada kemana nih? Loncat, boy. Cuma lima doang yang lolos ke stage selanjutnya ya. Gue lolos pasti dong. Apa sih, cuman game-game kayak gini mah gampang. Oke, ini game apa ya? Ini stage berikutnya. Oke, jadi kita cuma balapan doang gitu. Ya, sama banget kan kayak Fall Guys. Ya, walaupun ini pasti apa ya, plagiat. Bukan plagiat sih, kalau plagiat tuh apa ya, persis banget. Ini bukan plagiat, tapi lebih tepatnya lebih terinspirasi gitu ya. Sumpah ini bagus banget, boy, sumpah. Gameplaynya tuh kayak Fall Guys banget ya. Walaupun gua nggak pernah main ya. Cuman melihat doang gitu. Ya Allah, pengen banget gua punya PC kan ya, biar bisa main game-game PC gitu kayak Fall Guys. Aduh, kok susah. Aduh. Kalem. Hop. Ah, gitu, kalem aja mainnya. Aduh, tadi gua ngomong apaan ya? Aduh, kan lupa. Aduh, enggak apa-apa. Aduh. Kita fokus game-nya aja. Sebenernya bagus banget, boy, lucu gitu. Aduh, ini cewek-cewek mesti main nih game-game kayak gini. Kok cewek-cewek suka yang lucu-lucu gitu ya? Kayak gua. Enggak, bohong, enggak. Gua mah apa tuh?
Weh, kok pakai los? Hop, enjay, oke. Apakah di sini gua bakal bisa memenangkan pertandingan ini? Gua ditungguin dong sama itu si Hot Dog. Ya, gua diledek dong. Nops, haha, aduh. Oke guys, jadi tadi cuma segitu, tapi sini gua bakal main lagi soalnya masih banyak spek yang belum gua coba ya. Jadi di sini juga ada fitur namanya tuh skin, tapi skin ini apa ya? Game ini bagus banget itu. Kalian bisa mendapatkan skin tanpa mengeluarkan sedikit pun uang. Wow, wow banget gitu. Kalian tinggal pilih skinnya tanpa harus top up. Apa itu top up ya? Karena di sini gua ya kaum ke bawah ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan skin yang kita mau dengan cara yaitu menonton ads atau iklan. Oke, misalnya ya, di sini gua bakal membeli skin Dajjal. Oke, kita pencet unlock. Oke. Kita cuman nonton iklan sampai selesai doang. Tunggu ya. Sampai kapan nih? Oh, ini ada durasinya di bawah, boy, ada loadingnya. Nggak sampai 1 menit kok, cuma 15 detikan ya. Tuh, oke, kalau udah selesai tinggal close. Dapat gitu. Enak banget tanpa top up bisa dapat skin. Oke guys, karena tadi di Shepherd Amerika sangat dikit banget yang main. Di sini bakal ada Shepherd ya. Yaitu Shepherd Europe atau Eropa nih. Semoga banyak yang main di sini ya. Oke, kita langsung aja find match menggunakan Dajjal, oke. Banyak tuh. Sampai 21. Mantap gila. Lagi nambah. 22, oke, nice. Nambah lagi dong sampai 30 gitu biar banyak, semakin banyak semakin asik gitu, oke. Come on. Berapa tadi? 24 ya? Gua enggak lihat. Ya, yang penting di atas 20, lumayan banyak lah. Oke, jadi ini stack-nya kayak yang tadi yang enggak beda. Yo, come on, Dajjal. Kamu bisa ya? 3, 2, 1. Go, Dajjal. Come on. Awas. Ini apa sih? Ini kayak Benteng Takeshi, boy. Yang mulia, hati-hati yang mulia. Anjay, gua mental dong. Bodoh sekali dia yang mulia. Wah, apelnya gede banget. Kenapa nggak lewat pinggir ya? Jangan-jangan, nggak ada tantangannya dong kalau lewat pinggir ya. Kita harus lewat tengah gitu, biar menantang. Aduh, gila. Anjay. Aduh, gila gak tuh, boy? Cuman ke apa? Kesentuh dikit pada mental, gila. Nggak logis. Aji, kesel banget, sumpah. Gila, ada malaikat. Oke, udah ada yang 8 finish. Jangan mental dulu dong, Dajjal. Tidak. Ya, kalah dong. Jangan. Ya ampun, gue mau finish padahal. Finish. Aduh, satu lagi. Gua. Oke. Hebat sekali nih Dajjal, oke. Oke, dari 23 tadi ya, yang tersisa cuma 15. Kok 13? Why? Oke guys, jadi ini stack final ya. Jadi cuma ada 2 stack doang gitu. 2 stack doang, iya. Semoga gue menang ya. Go Dajjal.
tips dari main game kayak gini tuh apa ya? Kita tuh harus santuy gitu, gak boleh panik, gak boleh tergesa-gesa. Semakin kita santuy, semakin kita tenang. Ya iyalah. Hop. Santai aja padahal. Kayak kalem ya, tapi gue kalah deh kayaknya, ampun dah. Ya ampun, gue mental, anjir. Jauh lagi dong. Ayo Dajjal. Awas, amit, 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 mentalnya jauh banget, sumpah. Kalah. Aduh, kalah mulu. Ya oke okay guys, kita bakal mencoba kembali. Ya di sini kenapa? Karena ingin mencoba kembali karena di sini gue belum mendapatkan kemenangan. Ya, gue penasaran gitu. Apakah di sini gue bisa mendapatkan kemenangan? Kita coba, oke? Okay? Kayaknya apes ya pakai Dajjal ini. Oke, jadi ini apa nih? Torch Hunger. Oke, jadi kita harus mencapai finish. Udah mulai dong, kecik banget. Buka pintunya, buka. Itu apa anjir yang pink? Dildo. Hah? Ada dildo, boy. Aduh, dildo dong itu bergetar gak? Oke. Nunggu. Santai aja, sini kualifikasinya sampai 15. Wih, gila. Hebat banget. Nice. Si Ica ke satu katanya. Oke, siap. Wahai. Ini gimana nih? Banyak kan, boy. Asik nih. Tuh, orang lain sebelum gue udah pada maju. Ya ampun, salah jalan dong. Musuh banget, boy. Ya ampun. Ya ampun, lo. Tergelincir. Kenapa gak coba? Aduh, sumpah gak bisa loncat, anjing. Kenapa gak kesini ya? Gak bisa dong. Nope. Udah ada finish, boy. Jangan dorong-dorong gua, kenapa anjir? Tangan gua sampai basah loh, gila. Kalah gua, boy. Ya ampun, sekalinya banyak gua kalah dong. Oke guys, sekian video kali ini ya. Jadi sini gua belum mendapatkan kemenangan. Atau di sini gua mungkin belum hoki ya. Atau karena mungkin gua nggak bisa main game ini. Gua nggak paham aja. Tapi ini rekomendasi banget buat kalian yang nggak bisa main Fall Guys. Kalian bisa download Fall Boy, oke? Okay? Jadi ini apa ya? Bisa jadi alternatif, oke? Okay? Oke, sekian video kali ini. Buat kalian yang mau subscribe channel gue, silahkan kalian subscribe dulu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalian mau like, itu bagus. Kalau mau dislike juga nggak apa-apa, bebas. Mau komen, hate komen, komen nggak jelas, bebas, oke? Okay? Di channel gue bebas, oke? Okay? Yang penting sopan.
tapi bebas. Bebas tapi sopan, oke? Okay? Sekian video kali ini, gue pamit. Peace.